Halo anak-anak, hari ini saya akan mencoba membuat praktek menggambar dengan bentuk silindris, bentuk kubistis, dan bentuk bebas. Setelah itu saya akan memberikan tahu tentang teknik-teknik apa saja yang akan kamu gunakan dalam membuat gambar-gambar tersebut. Yang pertama nanti saya akan sampaikan sebelum kita masuk ke dalam materi ini. Ya, anak-anak, pertama yang kita sediakan adalah media untuk menggambar. Nah, media ini ada macam-macam. Saya mengharapkan kamu bisa mencari media yang ada di rumah saja. Yang pertama ini media yang sebenarnya cukup mahal, cukup berat. Tapi kalau kamu punya media ini atau karton yang warnanya lebih terang, kamu juga bisa gunakan. Ini bisa kamu gunakan. Kemudian ini ada kertas gambar, bisa juga kamu gunakan kertas HVS. Tapi saya menyarankan kalau kamu ada kertas gambar, kamu bisa gunakan kertas gambar. Lebih baik lagi kalau kamu mempunyai kertas gambar yang ada dalam buku gambar 4. Ya, dalam buku gambar 4 ini bisa kamu gunakan, bisa kamu ambil. Atau kalau kamu tidak punya, kamu bisa gunakan buku gambar A3. Kemudian, kalaupun tidak punya lagi, kamu bisa pakai karton manila yang bisa dibagi 8. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke dalam membuat bentuk-bentuk gambar. Yang pertama yang saya akan mulai adalah bentuk geometris kubistis. Bentuk geometris kubistis adalah bentuk-bentuk yang berawal dari bentuk-bentuk kotak atau kubis atau kubus, bukan kubis. Kalau kubis itu tanaman atau sayur-sayuran, tapi kalau kubus itu yang biasanya ada sudut-sudutnya. Baik, saya akan mulai. Bentuk apa saja yang umum yang kita sering lihat? Yang pertama adalah meja. Saya akan buat gambar meja dalam bentuk kubus. Nih, ini adalah meja, simpel saja. Nah. Anak-anak, ini adalah meja, ya. Nanti kita akan lihat unsur bayangannya. Kemudian bentuk apa lagi yang akan kita buat yang sifatnya bentuknya dari silindris? Silindris kita bisa lihat dari misalkan kalau kamu punya cangkir, ya. Ini pasti kamu punya banyak seperti ini. Ini namanya apa? Ini namanya adalah mug, ya. Seperti ini. Kemudian bentuk apa lagi yang masuk ke dalam bentuk geometris? Ya, bentuk geometris lain juga bisa kita. Yang silindris adalah bentuk paling simpel adalah bola. Ya, ini kita buat bentuk bolanya. Kemudian kita ambil bentuk non geometris atau bentuk yang biasa dibilang bentuk bebas. Bentuk bebas banyak sekali bisa kita temukan. Misalkan bentuk daun. Ya, kita buat seperti ini. Bentuk apa lagi? Kita buat juga bentuk roti. Ini adalah bentuk bebas, ya. Oke, anak-anak. Nah, bagaimana sih Miss teknik lain? Teknik-teknik apa saja yang bisa digunakan? Teknik yang bisa kamu gunakan yang pertama adalah teknik arsir. Di sini saya akan mengajarkan kamu tentang bagaimana menggunakan teknik arsir pada bentuk-bentuk yang ada. Ya, pada bentuk yang ada, teknik arsir kamu lihat terang gelapnya dulu. Anggap saja matahari adalah di sudut sini. Ini matahari. Ya, berarti kalau saya mengambil terangnya dari sini, berarti gelapnya bagian mana? Bagian sini dong. Bagian sini yang akan kamu arsir. Pertama, kalau kamu gelapkan yang sini tidak dapat cahaya, kamu bisa padatkan saja. Ya. Kamu nggak usah takut merasa salah, karena di sini namanya kamu belajar. Warna yang di sini harus lebih gelap, ya. Ini adalah hasil lihat pensil saya. Pensil saya pensilnya berdiri, bukan teknik dusel. Nanti kalau saya sampaikan yang main teknik dusel adalah dengan teknik pensil yang direbahkan. Ini teknik pensil yang menggunakan teknik arsir. Ini pasti bagian dalam akan lebih gelap. Kenapa lebih gelap? Karena dia tidak mendapatkan cahaya.
Miss, bagaimana bagian ini kamu lihat? Dapat cahaya tidak? Dapat sedikit. Nah, berarti bagian ini yang lebih gelap saja. Makin jauh, kamu makin ditarik semakin jarang. Ya. Oke, saya akan buat begini. Saya tarik garisnya supaya semakin jelas apa yang terlihat ya. Bagaimana dengan ini? Ini, kamu lihat. Arah cahaya, berarti arah cahaya yang tidak kena cahaya adalah bagian sini. Oke. Nah, bagian sini yang tidak kena cahaya juga adalah kamu bagian pinggir. Miss, boleh nggak tekniknya bisa kami campur? Boleh saja, misalkan kamu mau coba dengan teknik dusel. Teknik dusel begini ya. Lihat, jenis pensilnya direbahkan. Kamu campur juga dengan teknik ya, arsir lagi supaya memberikan kesan bahwa ini memang sifatnya kubistis seperti ini. Sebenarnya anak-anak teknik apapun bisa kamu gunakan kalau kamu sudah mulai memahami ya. Bagian sini juga sama. Mau kamu tambahkan begini juga bisa. Oke, Miss, bagaimana kalau bagian yang seperti ini? Ini kamu jangan takut salah, kamu jangan misalkan, ah saya ingin ada efek cahaya. Ini boleh kamu kasih efek cahaya sedikit. Ya. Kalau bola, bagaimana buat arsirnya? Kamu lihat. Cahayanya di mana? Nah, lihat. Berarti kurang lebih seperti ini. Ingat ya, dalam membuat bentuk benda silindris, kamu pastikan jangan selalu menggambar bola lagi, bola lagi, bola lagi. Tapi banyak bentuk yang lain yang bisa kamu buat. Demikian juga dengan bentuk kubistis. Bentuk bebas pun juga sama. Bentuk bebas akan jauh lebih banyak yang kamu dapat lihat bentuknya. Bolanya saya mau ada efek dari misalkan bola sepak, kamu tinggal kasih pola saja.
Oke, kamu tinggal tambahkan coraknya. Nah, anak-anak kurang lebih seperti itu yang bentuk yang kamu buat. Nah, Miss, bagaimana memberikan bentuk arsiran atau teknik yang arsir pada bentuk daun? Itu bisa kamu lakukan, kamu cari lekuk daunnya. Kita kasih garis dulu, garis pinggir. Ini adalah gerak atau garis linier, ya. Nanti biasanya ada di kelas 8. Nah, kamu cari tulangnya. Kita main dengan sedikit gosokan atau teknik rusel atau pensil yang direbahkan juga. Teknik rusel itu bisa dengan cara digosok atau dengan direbahkan. Bagaimana pada makanan? Misalkan pada roti. Roti kamu bisa gunakan seperti ini. Pertama buat garisnya dulu. Tetap seperti yang telah saya katakan, adalah garis linearnya dibuat dulu supaya menegaskan bentuk detail. Baru kamu lakukan proses pemberian terang gelap atau pewarnaan apabila ada pensil warna. Tapi tetap dengan menggunakan pensil warna, kamu tetap harus memperhatikan arah cahaya sehingga warnanya tidak main pukul rata atau flat. Oke, anak-anak, ini adalah salah satu bentuk-bentuk teknik arts, teknik dalam membuat warna pada gambar flora, fauna, dan alam benda. Ini adalah berbagai macam bentuknya. Ini ada salah satu contoh-contohnya. Ya, kemudian teknik apa lagi sih selain harus menggunakan teknik ini? Teknik yang lain tadi seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya adalah teknik menggunakan cat air atau dengan kata lain teknik menggunakan air atau yang biasa menghasilkan warna-warna transparan. Ya, anak-anak, saya akan berikan contoh gambar hasil dari teknik mewarna dengan teknik warna akuarel. Nah, teknik warna akuarel di sini adalah bisa digunakan dengan cat air dengan penggunaan air yang cukup banyak sehingga menghasilkan warna-warna yang transparan seperti ini. Ini adalah warna-warna transparan ya, seperti ini. Nah, ini adalah teknik warna cat air atau teknik warna akuarel. Sedangkan kalau teknik plakat, tekniknya akan jauh lebih tebal dan lebih padat dan menutupi semua permukaan bidangnya. Dan itu tidak kita gunakan di dalam membuat gambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, itu saja anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa.